sekalipun ia sudah mati. Mari kita semua berdiri untuk mengawali misa requiem kita. Misa peringatan 100 hari kematian Bapak Firmus Hege dengan menyanyikan lagu. Perbuatan kita yang kurang berkenan pada hatinya dan juga terutama pada hati
Maka baiklah pada awal peradakan ini kita datang hadapan Tuhan, mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kita, agar kita layak merayakan Ekaristi ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran, perkataan, dengan perbuatan dan perbuatan. Saya sungguh berdosa oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Kamaria, kepada para mereka dan Maha Kudus dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada umat di Korintus. Saudara-saudara, kami tahu jika kemah kediaman kami di bumi ini dibongkar, kami akan memperoleh suatu bangunan dari Allah yang buatan tangan manusia, akan memperoleh suatu bangunan yakni kediaman yang kekal di surga. Oleh sebab itu, kami senantiasa tabah, meskipun sadar bahwa kami masih jauh dari Tuhan selagi kami hidup dalam tubuh ini. Kami hidup berdasarkan iman dan bukan berdasarkan penglihatan. Kami tabah hati
dan lebih suka beralih dari bumi dan menetap pada Tuhan. Sebab itu, entah terpisah dari tubuh, entah di dalam tubuh, kami selalu berusaha menyenangkan Tuhan. Karena kita sekalian harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang menerima kadar apa yang telah dilakukannya dalam tubuh, yang baik atau yang buruk. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan kita.
hatinya. Jangan kamu cemas, percayalah kepada Allah dan juga kepadaku. Ada banyak tempat di rumah Bapakku. Seandainya tidak demikian, pasti kukatakan kepadamu, sungguh aku pergi menyiapkan tempat bagimu. Setelah aku pergi dan menyediakan tempat bagimu, maka aku akan dapat datang kembali untuk mengantar kamu besertaku, agar tinggal bersama dengan aku. Kamu tahu kemana aku pergi, dan kamu tahu jalannya. Kata Thomas, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Oleh karena itu, bagaimana kami dapat mengetahui jalannya? Jawab Yesus, aku inilah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Hanya melalui aku, orang dapat sampai kepada Bapa. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Bersama anak-anak, Bapak Ibu, saudara dan saudara terkasih, dari juga ikut menyertai saya dengan harus sapa juga keluarga Lombere yang ada di Batam, keluarga Lombere yang ada di Kupang, dan keluarga Lombere di mana saja berada di Indonesia ini. Masing-masing kita, ketika kita mendengar bacaan pertama dan bacaan Injil, mungkin ada kalimat atau kata-kata yang menyentuh, menyentuh hati, menyentuh pengalaman hidup kita. Saya yakin kalau kita dengar betul-betul, pasti ada kata atau kalimat yang menyentuh. Walaupun hujan lebat, tapi kalau kita mendengar sabda Tuhan, yang jelas ada kata atau kalimat yang mungkin berkenan di hati kita. Saya mengambil dua kata, yaitu rumah dan jalan. Sepakat bahwa kita dari rumah tadi lewat jalan. Tidak ada yang lewat sungai atau lewat kali mati. Dan kita tahu jalan dari rumah menuju rumah ini, sehingga kita sampai di sini. Begitu juga sebentar kita pulang ke rumah kita, kita juga lewat jalan. Dan hanya melalui jalan itu kita bisa sampai di rumah. Tuhan Yesus dalam bacaan Injil pada hari ini kita sudah mendengar bersama-sama, tapi saya mengambil dua kata tadi, rumah dan jalan. Ya, rumah. Tentu situasi batin kita ketika kita duduk di tenda tadi beda dan ketika kita duduk di dalam rumah. Tenda dibuat dari jenis apa saja, mau besi, mau terpal, berapa sentimeter tebalnya, tetap kalau hujan lebat pasti seperti yang kita alami tadi. Tapi kalau di rumah, masing-masing kita punya pengalaman. Paling kurang pada saat ini kita mengalami sebuah situasi yang aman dan damai ketika kita berada dalam rumah. Kita tidak cemas lagi kena hujan, kita tidak cemas lagi kena angin. Kita sudah berada di rumah. Begitu juga rumah abadi kita, rumah di surga. Sesungguhnya rumah kita di bumi adalah tenda yang pada satu saat akan dibongkar dan kita kembali ke rumah abadi kita, tanah air kita, yaitu surga. Dan tentu untuk mencapai rumah harus ada jalan.
dan jalan utama itu yang kita dengar dalam bacaan Injil Tuhan Yesus, karena Dia bilang, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Ada seorang bapa tua, dia membangun sebuah rumah. Ketika dia membangun sebuah rumah, dia pergi merantau. Ketika dia ada di tempat perantauan, orang-orang yang di kampung juga membangun rumah di sekeliling rumahnya, sehingga tidak ada jalan masuk ke dalam rumahnya. Semuanya dipagar oleh rumah-rumah orang yang membangun rumah di sekitar itu. Ketika dia pulang, dia lihat mau masuk rumah tapi tidak ada jalan, karena semua kompleks di sekitar rumahnya banyak sekali rumah-rumah, dan dia lupa membeli lorong untuk bisa membuat jalan supaya dia bisa masuk ke dalam rumah. Maka dia tidak berhasil masuk ke dalam rumah, dia tidak berhasil hidup di dalam rumah yang telah dia bangun. Dan dia paksa, begitu dia lompat, gigi bagian depannya tersangkut di tembok, sehingga dia jatuh dan tidak berhasil masuk ke dalam rumah yang sudah dia bangun. Bapak ibu saudara dan saudari terkasih, Yesus sendiri mengatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Hanya melalui jalan Yesus kita bisa mencapai rumah, dan kita bisa hidup di dalam rumah yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita yakin dan percaya Bapak Firmus sudah menjalani hidup di tengah dunia ini, dan dia melewati jalan menuju rumah Bapa lewat kematian, dan dalam keyakinan akan Kristus yang adalah jalan, kebenaran dan hidup. Saat ini juga Bapak Firmus sudah menempati tempat yang disiapkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Doa umat, mari kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Mohon. Semoga
juga dalam tingkah laku setiap hari kami memancarkan harapan bahwa hidup ini tidak menuju kematian, tetapi kepada kerajaan-Mu yang tak berkesudahan. Marilah kita mohon, Engkau telah memanggil saudara kami dari dunia ini, maka sadarkanlah kami, agar kami berjaga-jaga dan selalu siap-siaga menyongsong Kristus. Marilah kita mohon, ciptakanlah bumi baru dan langit baru, sehingga kami dapat berbahagia dalam cinta kasih, dan akhirnya bersatu dengan semua saudara kami yang sudah meninggal. Marilah kita mohon. Allah yang Maha Kasih, demikianlah doa-doa permohonan kami. Sudilah mendengarkan dan mengabulkannya demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam peradilan juga kita berdoa mohon keselamatan kekal bagi arwah Nenek Yones Pitang, Nenek Veronica, serta semua anggota keluarga yang sudah meninggal.
persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Baik, terimalah persembahan kami ini. Terimalah juga arwah saudara kami, Bapak Firmus Ege. Semoga dia kepersatukan dalam perjamuan abadi di surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Mata mengarahkan hati kepada Tuhan. Mata bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, Bapa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab dalam Dia dunia diselamatkan, umat manusia diberi kehidupan, dan orang mati dibangkitkan. Demi Kristus itu pula para malaikat menyembah kagunganmu dalam sukacita abadi. Maka sudilah memperkenalkan kami ikut serta bersukaria dengan bernyanyi. Demikian pula sudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan darahku. Agunglah misteri iman kita. Sebab kami anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu.
Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh dunia. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam kesatuan dengan Paus kami Fransiskus, Biskup kami Eklawis Martinus, serta para iman, diakon, dan semua pelayan sakramen. Ingatlah akan hamba-Mu, Bapak Yunus Hebe, yang telah Engkau panggil kehadiran-Mu 100 hari yang lalu, ketika dibaptis, ia menjadi satu dengan Kristus. Ia telah menjadi serupa dengan Dia dalam kematian, semoga kini ia menjadi serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, secara khusus anggota-anggota keluarga besar yang kami kenangkan dan doakan malam ini, dan atas semua orang lain yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanlah kami semua agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang dunia berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan di Kau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, bersamamu dan bersamamu.
Inilah anak gembala yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbagi kita sekalian yang diundang ke perjamuannya.
mungkin ada yang belum komuni, belum sambut, silakan. Saya lihat masih banyak yang bagian belakang tadi yang tidak. Supaya jangan ada bel yang sampai kasih yang sudah sambut. Yang belum sambut, maksudnya yang bukan yang belum sambut baru, tapi yang sudah sambut. Sebab Engkaulah Allah orang hidup, Engkaulah Allah kami sekarang dan
dan sepanjang segala masa. Dan berterima kasih kepadamu karena engkau mengutus Yesus Putramu menjadi juru selamat kami. Karena cinta kepada kami, ia rela mati di salib. Maka kami mohon, berkatilah salib ini yang menjadi tanda keselamatan bagi kami yang percaya kepadamu. Kau yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin.
Jika kita hidup, kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Karena baik hidup maupun mati, kita adalah milik Tuhan. Bapak Pastor yang kami hormati, Pater Goris dan Pater Ferdi, keluarga berduka yang kami kasihi, Mama Lawrence beserta anak dan cucu, singkatnya, Bapak Ibu Saudara Saudari, undangan duka yang kami hormati. Dalam hidup ini ada tiga hal yang pasti, yaitu sakit, tua, dan mati. Kita yang saat ini sehat, suatu hari kelak pasti akan sakit. Kita yang saat ini muda, suatu hari kelak pasti akan tua. Dan kita yang saat ini masih hidup, suatu hari kelak pasti akan mengalami kematian. Kita terlahir dengan satu cara, namun kematian menjemput kita dengan berbagai cara. Bapak Lawrence telah mendahului kita, dan suatu hari kelak kita pun akan mengalami kematian seperti yang dialami oleh Bapak Lawrence. Ketika kemah kediaman kita harus dibongkar, kita harus selalu siap sedia setiap saat. Kita yakin dan percaya karena iman bahwa saat ini juga Bapak Lawrence telah ada di Taman Firdaus. Karena hidup bukannya dilenyapkan, melainkan diubah. Kematian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari sebuah kehidupan yang baru. Bapak Lawrence sudah menjadi pendoa bagi keluarga yang ditinggalkan, secara khusus bagi Mama Lawrence beserta anak dan cucunya. Acara selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari wakil keluarga sekaligus wakil dari PT Allianz Indonesia. Kepada Bapak yang mewakili keluarga, kami berikan waktu. Baik, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Pater Ferdi, Pastor Profi Balawalon, Bapak Pater Boris, Pastor Profi Renya Rasari Diopante, atas nama keluarga kami menyampaikan terima kasih berlimpah karena sudah berkenan memimpin perayaan misa pada malam hari ini untuk mengenang 100 hari kepergian kakak, saudara, bapak kita tercinta, Bapak Firmi Seke, dan sekaligus pemberkatan kubur. Pada bagian berikut, atas nama keluarga duka, Mama Loren bersama anak Eko, Fitri, Dila dan Patrick bersama menantu dan cucu, dan juga keluarga besar Ketimu, kami menyampaikan terima kasih yang berlimpah atas waktu dan kerelaan hadir dari Bapak Mama semua yang berada di Kota Bogere yang sudah mengikuti secara langsung di rumah duka ini, dan juga atas nama keluarga duka juga kami menyampaikan terima kasih berlimpah kepada Bapak Simon Payomasan sekeluarga, Bapak Matius Mage sekeluarga, Ketua IKBM Kota Batam, Bapak Gregorius Lukas Esong, Ketua Pemuda Katolik Kota Batam, Bapak Saudara As Pansa Karjono, juga keluarga besar Bapak Alexis Pona di Kota Kupang, singkatnya Bapak Mama, Saudara Saudari
yang sudah mengikuti misa live streaming pada malam hari ini untuk mengenang kepergian 100 hari dan juga misa penguburan, misa pemberkatan kubur untuk Bapak almarhum Firdaus Yege. Semuanya sekali lagi dari keluarga menyampaikan berlimpah-limpah terima kasih. Bapak Mama, juga kita sekalian yang mengikuti misa pada malam hari ini dengan dari berbagai wilayah. Jika kemah kediaman kita di bumi ini dibongkar, kita akan memperoleh kemah yang abadi di surga. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup sekalipun sudah mati. Jangan cemas, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Ini Bapak Mama sebagai umat Katolik, masih ada 1001 kata-kata iman yang harus kita hayati. Sehingga baik hidup maupun mati, kita adalah milik Tuhan. Sudah 100 hari kita tidak bertemu dengan raga Bapak Firdaus Yege, tetapi aura kehidupan perlu kita kenangkan dan kita akan mengenang selalu. Manusia mati, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan budi dan bahasanya. Bapak Mama, kita pasti mempunyai 1001 kenangan manis bersama almarhum kakak, saudara, bapak kita Firdaus Yege selama kita masih bersama di muka bumi ini. Semuanya pasti menjadi kenangan indah untuk kita semua dengan cara kita masing-masing. Saya hanya menyampaikan sepenggal cerita singkat ketika saya bertemu dengan beliau selama beberapa waktu. Saya katakan begini, kakak, gue ini orang yang luar biasa. Dia hanya jawab diplomatis, dia bilang iya karena saya biasa di luar. Ini Bapak Mama, masih ada banyak hal yang perlu kita kenal. Semua saya kembalikan kepada kita masing-masing, karena semua pasti karena kecintaan kita kepada beliau. Semua kenangan yang masih kita ingat, sehingga walaupun diterpa hujan dan badai pada malam hari ini, tapi kita masih dengan setia untuk mengikuti misa live streaming pada malam hari ini. Sehingga sekali lagi atas nama keluarga, kami menyampaikan terima kasih. Dan sebentar setelah acara ini, keluarga mengundang untuk kita makan malam bersama, lalu kita boleh duduk bercerita untuk menghibur mereka pada malam hari ini. Demikian penyampaian dari saya yang mewakili keluarga. Selanjutnya Bapak Mama, saya atas nama perusahaan PT Asuransi alias Life Indonesia, saya juga menyampaikan sambutan mewakili PT Asuransi alias Life Indonesia cabang MAU 003 Mumbai. Jadi Bapak Mama, dari perusahaan kami menyampaikan terima kasih yang berlimpah kepada keluarga almarhum Bapak Firdaus Yege, karena keluarga ini sudah mempercayakan perusahaan kami sebagai mitra dalam tabungan
dan proteksi. Beliau terdaftar dengan nomor nasabah 0000 5930 7227 pada tanggal 23 Februari tahun 2019 di Kota Maumere, yaitu bertempat di rumah ini. Dalam perjalanan 2 tahun 5 bulan beliau meninggal. Segala macam proses klaim asuransi alias sudah dilayani dan disetujui oleh perusahaan kami pada hari Selasa tanggal 18 November tahun 2021, 2 hari yang lalu. Sehingga sekali lagi atas nama perusahaan ini kami menyampaikan terima kasih kepada keluarga ini, kepada ahli waris. Semua dana akan masuk ke rekening tanpa ada potongan pajak. Dan ini adalah nasabah pertama di wilayah Maumere Timur yang dengan premi yang paling besar dan mendapat klaim yang pertama untuk wilayah Maumere Timur. Dan ini saja atas nama perusahaan, sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada keluarga ini atas kerjasama yang baik. Mudah-mudahan ke depan masih ada kerjasama untuk waktu-waktu yang akan datang. Mungkin ini saja, terima kasih untuk kita sekalian. Wakili keluarga sekaligus wakil dari PT Asuransi Allianz Indonesia. Kematian adalah sebuah peristiwa tercepat yang menjadikan segalanya tinggal sejarah. Ada begitu banyak kenangan yang terukir selama masa hidup almarhum Papa Lawrence. Sosok pria yang tegas, pekerja keras dan solidaritas terhadap sesamanya. Begitu banyak pesan dan kesan yang diungkapkan oleh sahabat, kenalan, orang terdekat dan juga istri beserta anak dan cucunya. Untuk itu mari kita saksikan video pemutaran kisah hidup almarhum Bapak Firmus Hebo. Bapak, Ibu, Saudara, Saudara sekalian, sambil menanti persiapan di belakang, kita menyaksikan video pemutaran kisah hidup Bapak Lawrence. Istri
Terima kasih sudah menemani saya selama 35 tahun. Begitu banyak kenangan, suka maupun duka yang kita lewati. Begitu banyak hal baru yang Papa ajarkan ke saya. Cara memelihara binatang, cara merawat tanaman dan sayur-sayuran. Dan juga bersamamu, aku bisa menjadi perawat pribadimu. Walau tanpa latar belakang pendidikan, tapi dengan segudang pengalaman. Dan saya merasa belum puas dan masih ingin merawatmu, walaupun itu semua tidak menjadi kenyataan. Maafkan saya karena semua usaha saya jauh dari kata sempurna. Maafkan saya yang tidak peka dengan semua tanda-tanda yang Papa berikan, mulai dari sifat manjamu yang berubah drastis, yang tidak bisa jauh dari saya sedikit pun, dan perhatianmu kepada saya yang berlebihan. Pa, 100 hari sudah berlalu, tapi kehadiranmu masih saya rasakan di rumah ini. Tuntun saya selalu agar bisa menjaga amanah Papa, menjaga anak, menantu dan cucu kita, agar mereka bisa menjadi orang yang Papa banggakan dan yang Papa harapkan. Dan juga saya bisa menjaga kelestarian adat dan istiadat yang Papa ajarkan dan Papa terapkan di keluarga kita. Saya selalu berdoa agar Papa selalu tersenyum dan selalu bahagia di surga. Saya mencintaimu. Salam hormat, Pak. Surat ini Mega bacakan mewakili Eko ya, Pak. Tak terasa 100 hari sudah Bapak pergi meninggalkan kami semua untuk selamanya.
butuh waktu dan kekuatan untuk menerima kenyataan ini, Pak. Keras, jujur, mandiri, dan berpendirian adalah karakter Bapak dalam mendidik. Eko yakin dan percaya itu adalah hal terbaik yang Bapak berikan. Bapak selalu berpesan, kejujuran dan kerja keras adalah modal menuju kesuksesan, dan Bapak sudah membuktikannya. Terima kasih Bapak sudah menerima dan menyayangi Mega sebagai anak Bapak dan memberikan yang terbaik untuk kami berdua. Terima kasih juga Bapak sudah menyayangi Gita dan Juan, cucu Bapak, dan memberikan yang terbaik untuk mereka berdua. Kini, berkat didikan Bapak, Eko bisa menjadi suami dan ayah yang bertanggung jawab pada keluarga kecil Eko. Dari Bapak, Eko belajar bagaimana sejatinya seorang pria menjaga istri dan anak-anaknya. Dari Bapak, Eko menemukan rahasia kehangatan keluarga. Dan hanya dari Bapak, Eko melihat kerja keras dan tanggung jawab yang sesungguhnya sebagai seorang kepala keluarga. Banyak hal yang Bapak ajarkan pada Eko yang tidak akan ditemukan dimanapun dan dari siapapun. Maafkan Eko ya Pak, yang belum cukup bisa membanggakan Bapak sebagaimana si sulung. Maafkan juga karena kita tidak punya cukup waktu untuk bercengkrama selama 33 tahun kebersamaan kita. Saat Bapak pergi, Eko merasa bingung dan kehilangan arah. Entah apa yang harus Eko lakukan dengan amanat yang dipercayakan kepada Eko sebagai pengganti Bapak. 100 hari ini begitu menguras tenaga dan pikiran. Dalam masa 100 hari kemarin, Eko selalu berharap kita bisa bertemu dalam mimpi dan Bapak bisa mengajari Eko lagi. Tapi kini Eko telah mengerti. Eko akan melanjutkan kerja keras dan juga cita-cita Bapak. Eko akan terus berusaha melakukan yang terbaik untuk keluarga kita. Eko akan menjaga dan melindungi keluarga kita setulus yang Bapak lakukan selama ini. Eko akan membuat Bapak bangga, Pak. Kini, tenanglah bersama para kudus di surga. Kenangan tentang Bapak akan selalu abadi di hati ini. Kini dan selamanya, nama Bapak telah terpahat sebagai kapten kesayangan kami. Bapak, terima kasih untuk 30 tahunmu yang Masya Allah luar biasa indah, penuh perjuangan dan pembelajaran. Pak, terima kasih sudah menjadi bahu di saat Fitri lelah. Terima kasih sudah menjadi tangan yang selalu siap menangkap Fitri di saat Fitri jatuh. Terima kasih sudah menjadi orang tua yang sangat keras sama Fitri. Terima kasih sudah menemani Fitri sampai Fitri bertemu dengan laki-laki pilihan Fitri. Terima kasih sudah menjadi mertua yang luar biasa, Pak. Terima kasih sudah menjadi opa yang amat sangat melimpahkan kasih sayang ke cucu-cucunya. 100 hari sudah ya, Pak. Luar biasa sekali rasanya. Lagi-lagi Bapak mengajarkan Fitri bagaimana cara bertahan selama 100 hari ini. 100 hari yang penuh tangis dan tawa. 100 hari yang merubah pola pikir anak manjamu ini yang selalu merengek ke Bapak menjadi anak perempuan yang benar-benar harus berdiri di kaki sendiri. Di sini terus ya, Pak. Di hati Fitri terus. Meski raga Bapak udah gak ada, tapi Fitri tahu Bapak tuh selalu ada di hati Fitri. Bapak selalu ada di sekitar kami. Senyum terus dari sana ya Bapak. Anak manjamu, Veronica Fitri Widya Santi.
Pak. Terima kasih ya sudah menjadi bapak yang baik untuk anakmu yang bertubuh kecil ini. Terima kasih untuk keras dan tegasnya bapak ke Dila. Sayang dan cintanya bapak tidak ditunjukkan secara langsung. 27 tahun yang singkat, bapak sudah banyak mengajarkanku dalam banyak hal. Terima kasih sudah menerima dan menyayangi Evan sebagai pendamping Dila. Terima kasih juga untuk kasih sayang yang bapak beri ke Dila, ke Evan, Vale, dan Kayla. Nasihat terakhir bapak, bapak bilang, anak bapak harus kuat. Iya pak, Dila belajar untuk menjadi lebih kuat dan menghadapi apapun dengan senyuman. Seperti kenangan foto-foto yang selalu tersenyum. Pak, anak kecil yang bapak bilang selalu nurut ini, rindu sama bapak. Bahagia di surga, pak. Pak, ini Petri. Terima kasih udah menjadi sosok bapak yang sangat Petri banggakan. Kita memang jarang ngobrol, tapi Petri tahu bapak selalu perhatiin sama Petri. Bapak maafkan Petri yang selalu cuek sama bapak. Bapak, Petri janji akan wujudkan mimpi bapak. Terus lihat Petri sambil tersenyum ya pak. Petri sayang bapak.